إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة المسلمون اوصيك ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جمع جبأً لرحمة الله سبحانه وتعالى. سكالي كذا من كذا قدوه أتو من الأداني. Setiap Muslim diminta agar berkuduah kepada Nabi yang Sallallahu Alaihi Wasallam atau dalam bahasa lain uswah. Kata-kata uswah artinya sama juga panutan bahawa di dalam Al-Quranul Al Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa ada dua dalam hidup ini yang hanya boleh kita jadikan sebagai uswah. Yang pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua Nabi Ibrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguh pada diri Rasulullah itu untuk kamu adalah uswah hasanah. Teladan, contoh, idola. Kemudian yang kedua kepada Nabi kita Ibrahim. Laqad kana lakum hasanatun laqad kana lakum uswatul hasanatu fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sungguh-sungguh ada pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya itu menjadi uswah untuk kalian. Jadi uswah atau panutan bagi setiap mukmin itu dijelaskan hanya pada dua yaitu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada Ibrahim alaihi salam keistimewaan Ibrahim ini karena beliau ini adalah bapak dari orang-orang yang bertauhid di dalam kehidupannya beliau mengorbankan apa saja demi tauhid itu Beliau mengorbankan dunianya Beliau mengorbankan segala-galanya untuk Tauhid Dan dia berjuang untuk Tauhid itu Tanpa kenal rasa takut dan menyerah sedikit pun Oleh karenanya Allah Ta'ala menyuruh kita Untuk menjadikan Ibrahim itu sebagai uswah Qad qalat laku uswatul hasanatun fi Ibrahim wal ladhina ma'ahu Sungguh bagi kamu pada Ibrahim itu contoh teladan yang baik dan orang-orang mukmin yang bersamanya. Kalau mau tahu seperti apa Ibrahim dalam memperjuangkan tauhid, silakan dibaca cuplikan-cuplikan Al-Qur'an bagaimana dia berhadapan dengan ayahnya sendiri, bagaimana dia berhadapan dengan penguasa di zamannya Namruz. Itu semuanya dia hadapi sendirian untuk mempertegas tauhidnya. Adapun dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga halnya serupa. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu untuk kamu sebagai uswah hasanah. Tentu kehidupan Nabi lebih lengkap catatannya bagi kita sehingga lebih mudah untuk mencontohnya poin per poin. Jadi al-qudwah artinya meneladani Yang pertama dalam meneladani itu adalah kecintaan. Bukti keteladanan itu adalah kecintaan. Siapa yang paling dicintai? Maka seorang mukmin setelah Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai di dalam salah satu ayat Al-Qur'anul Karim Allah mengancam Orang yang tidak menjadikan kecintaannya kepada Allah Rasulnya. Maka awas, tunggu saja kamu. Allah akan menghukum kamu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa, wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba min minallahi وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Katakannya Muhammad, kalau sekiranya yang lebih kamu cintai itu, ayah kamu, anakmu, saudaramu, pasangan hidupmu, keluargamu, harta yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu takut rugi, dan tempat tinggal yang sangat kamu senangi Kalau itu lebih kamu sukai Lebih kamu cintai dari Allah Dari Rasul Dari berjihad di jalannya Tunggu saja Fatarabbasu Tunggu saja Hatta yaktiallahu bi amri Sampai Allah mendatangkan hukumannya Jadi sampai seperti itu Kecintaan kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Di dalam hadis Sudah sering kita mendengar سبدان بكيت صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده ووالده والناس اجمعين او كما قال صلى الله عليه وسلم تيدا زَدْ يَنْ دميزات يانديريكو ادالي تاغانيا تيدا باكال Dikatakan seseorang kamu itu beriman Sampai akulah yang lebih dicintainya dari ayahnya <tuh> Dari anaknya, dari seluruh manusia Jadi saat ayat yang baru kita bicarakan Di dalam surat Taubah dan hadis Bukhari Muslim Yang baru kita sebutkan Ini hendaknya menjadi renungan bagi kita Sejauh mana kita mengukur kecintaan kita kepada Rasulullah karena sudah barang tentu, hidup ini namanya hidup di dunia. Segala yang terjadi di dunia ini mempengaruhi diri kita. Bahkan Allah tadi menyebut sampai detail-detailnya, tempat tinggal, harta yang dimiliki, perdagangan, kaum kerabat. Kalau itu semuanya lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalannya, tunggu saja kamu akan menghadapi hukuman. hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan putusannya. Jadi kalau sudah berbicara putusan Allah, kamu harus siap menerima musibah, bencana dan yang sejenisnya. Jemaah Jumat dirahmati Allah taala kemudian bukti berkuduah atau meneladani Rasulullah itu buktinya adalah taat. Taat kepada siapa yang dicintai, Ketaatan adalah salah satu ukuran. Percuma saja seorang mengatakan saya cinta kepada si A. Tetapi apa yang dikatakan si A itu masuk kuping kanannya keluar kuping kirinya. Atau hanya bermanis, bermanis mulut saja. Di hadapan orang yang katanya dicintainya itu. Iya di mulut tetapi di hati tidak. Jadi salah satu tolak ukur kuduah adalah to'ah. Di dalam Al-Quran sebutan-sebutan to'ah ini sangatlah banyak. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Wa man yuti'u Rasul faqad ata'u Allah. Kemudian, ketaatan pasti melahirkan itibak. Di dalam Al-Quran Al karim juga, di dalam Adi Imran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Kalau benar, katakan ya Muhammad, kalau betul kamu mencintai Allah, ikuti aku. Aku di sini dan maksudnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Benarkah kamu cinta kepada Allah yang memberikan hidup kepadamu, yang memberikan nyawa, yang memberikan nafas, yang memberikan rezeki, yang memberikan segalanya sampai saat kamu hidup? Seluruhnya Allah berikan kepada kamu tidak ada yang kurang. Betul kamu mencintai yang memberikan segala-galanya kepada kamu? Kalau memang betul, fattabi'uni, ikuti kamu aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu bahkan diampunkannya dosa-dosa kamu. Dan Allah itu sangatlah pengampun dan maha penyayang. Jadi kita mentaati rasul dalam segala hal tidak hanya dalam satu hal, tetapi dalam segala hal sekuat tenaga kita. Kita ikuti dia dalam makan kita, minum kita, tidur kita, bangun kita, cari makan kita, bekerja kita di dunia, dan pergaulan kita, keberanian kita. Itu semuanya kita ikuti sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara di antara kedua itu, di antaranya dari sekian banyak, fil akhlak. Dalam akhlak, akhlak bukan di mulut, bukan di slogan, di slogan di, di setiap sudut akhlak, jadi simbol. Tetapi bukan itu, bukan tulisan, tetapi praktek, bukan moto, tetapi praktek dijalankankah itu dalam kehidupan akhlak a k h l a q itu itu dijalankan atau hanya sekedar slogan jadi berkoduah kepada nabi dalam soal akhlak dan akhlak nabi ini sudah barang tentu banyak dan itu bisa didapatkan kalau kita mau saja mencari bahan-bahannya itu semuanya ada. Salah satu di antaranya jujur. Yang menonjol dari akhlak Nabi itu adalah kejujuran. Betulkah kita orang-orang yang jujur? Kalau memang tidak, slogan itu hanya tinggal slogan kosong. Jadi yang pertama adalah sidquhu sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling jujur dalam ucapannya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam membimbing kita. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Inna sidqa yahdi yahdi ila albir wa inal birra yahdi ila jannah Wa anna rajul la yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa innal

jadi kalau mau tahu orang itu baik, lihat dulu kejujurannya. Kalau jujur, ada potensi jadi orang baik. Inna sidqa yahdi bir, Wa innal birra yahdi Kebaikan itu akan membawa ke surga. Memang jalannya sudah begitu. Jalannya sudah begitu. Awalnya jujur dulu, lalu sesudah jujur akan jadi baik, baik ujungnya outputnya surga. Kalau kita perhatikan jujur ini lebih banyak dalam urusan pergaulan. Urusan pergaulan ini paling dominan hubungan dengan manusia. Jujur itu lebih banyak kita jumpai dalam urusan dengan manusia. Ya ada ketidakjujuran kepada Allah, ya ada, tapi yang paling banyak porsi jujur itu adalah dalam hubungan sosial, interaksi sosial. Seseorang dengan komunitasnya, seseorang dengan lingkungannya, seseorang dengan kenalannya, seseorang dengan bawahannya, seseorang dengan atasannya, itu semuanya adalah hubungan. Yang itu, dari situlah diukur jujur tadi. Bagaimanakah kejujuranmu? Jadi jujur membawa pada kebaikan, kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang sudah terbiasa berkata jujur. Tiap hari jujur. Pagi jujur. Sore jujur. Malam jujur. Maka dia ditulis di sisi Allah. Di langit. Yuktaba inda Allahi Ini orang jujur. Tidak pernah berbohong. Sebaliknya Sebaliknya, sesungguhnya dusta itu bohong, itu membawa kepada kejahatan. Ini betul-betul luar biasa, kata-kata Nabi itu: bohong membawa kepada kejahatan. Orang itu sebelum jahat, langkah pertamanya bisa berbohong dulu. Kalau sudah terbiasa bohong, yakin itu orang jahat. Jadi, begitu hebatnya Rasulullah memberikan formulasi mengenal mana orang baik, mana orang jahat. Orang baik lihat dari ucapannya, orang jahat lihat dari bohongnya. Sesungguhnya, bohong membawa pada kejahatan. Jadi, kalau orang sudah berbohong, sudah hampir dipastikan itu orang jahat, karena ujung dari bohong itu adalah kejahatan. Orang sebelum jadi maling. Belajar dulu berbohong. Orang sebelum jadi penipu belajar dulu berbohong. Kalau tidak lolos berbohong, tidak akan bisa jadi penjahat. Dan kejahatan membawa, menggiring untuk masuk ke neraka. Seseorang yang terus-menerus berbohong, pagi berbohong, siang bohong, sore bohong, malam bohong, mau tidur bohong sampai dituliskan Allah di sisinya di langit ini orang pembohong. Kalau sudah masuk daftar pembohong kira-kira bagaimana menghapusnya? Bagaimana menghapusnya kalau sudah masuk daftar pembohong? Itu yang pertama, yang kedua sabar. Jadi dalam hidup ini tidak ada orang yang paling sabar melebihi kesabaran nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sabar pernah jadi anak yatim. Masya Allah, tidak ada ayah, tidak ada ibu, dibesarkan oleh paman. Sabar, kemudian begitu juga pernah mengalami kemiskinan. Mencari makan dari memelihara kambing. Sabar, sabar dengan menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan dunia, dunia yang bisa menjerumuskannya. Jadi beliau itu tidak tergiur dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas. Rasulullah itu tidak mau tidak mau tergiur dengan itu semua. Dia sabar untuk menjalani kehidupan itu apa adanya. Allah berfirman wasbir wamaa shabruka illa billah wala tahzan 'alaihim wala takun fi dhiiqin mimma yamkurun suratul nahl Bersabarlah engkau ya Muhammad dan tidak ada kesabaranmu itu kecuali karena Allah dan jangan bersedih hati terhadap mereka mereka itu orang-orang musyrikun engkau sudah menyampaikan kebenaran kepada mereka tetapi sambutan mereka justru terbalik sabar saja engkau menjanjikan kepada mereka surga tetapi mereka tidak menginginkan surga itu sabar saja kemudian begitu juga akhlak Nabi itu jud wal karam kepemurahan Nabi dan kita tahu Rasulullah adalah orang yang sangat-sangat pemurah wabil khusus pada bulan Ramadan dalam beberapa sabda beliau menyebutkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu fal yukrim jarahu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan ikram memuliakan siapa tamu memuliakan siapa jiran memuliakan kerabat ini adalah hanya secuplik saja dari akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian al iqtida mencontoh nabi itu dalam ibadahnya bagaimana nabi beribadah bagaimana nabi di malam hari menangis Nabi itu menangis kata istrinya sama seperti suara air yang dipanaskan sampai mendidih. Kenapa dia harus menangis? Emangnya dia ada dosanya? Kenapa dia harus menangis? Apakah ada bayang-bayang dosa di dalam fikirannya? Nabi adalah ma'asum. Tetapi Nabi itu ingin mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Bentuk kesyukurannya adalah dengan menyadari kelemahannya bahawa dia tidak sanggup bersyukur sebagaimana yang seharusnya atas nikmat Allah. Kalau dibandingkan nikmat Allah kepada Nabi secara duniawi dengan nikmat Allah kepada kita. Tidak ada apa-apanya Kita diberikan Allah nikmat tempat tinggal bagus, pencaharian, harta, investasi, tabungan, kendaraan. Nabi tidak memiliki itu. Tetapi untuk menunjukkan kesyukurannya, beliau beribadah di tengah malam sampai-sampai kakinya bengkak. Kenapa kaki Nabi harus bengkak? Emangnya dia punya banyak dosa? Emangnya banyak harta orang yang dimakannya secara tidak halal? Emangnya banyak orang-orang yang terzolimi oleh dia? Tidak pernah. Akan tetapi kenapa Nabi sampai menangis? Sampai bengkak kakinya? Itu semuanya adalah bentuk kesyukuran. Afala akunu abdan syakura. Ketika ditanya oleh ibunda kita Aisyah. Kenapa sampai harus seperti seperti ini wahai Rasulullah? Kenapa harus seperti ini bentuk ibadahmu di malam hari? Afala aku nu abdan Kenapa aku tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur? Padahal kalau kita hitung, nikmat dunia yang Allah berikan kepada Nabi apa? Dibandingkan dengan nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita, subhanallah akan tetapi jauh sekali perbedaan antara syukur kita kepada Allah dengan syukur Nabi kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian begitu juga zikruhu rabbahu. Zikruhu artinya zikirnya Nabi. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak mengingat Allah taala. Beliau pernah juga bersabda sabaqal mufarridun. Qal wamal mufarridun ya Rasulullah? Qala adzakirun Allah katsiran wadz maju terdepanlah orang-orang yang mufarridun lalu sahabat bertanya siapa sih itu ya Rasulullah yang disebut-sebut mufarridun itu itu bukan bukan torikot, bukan aliran mufarridun lalu kata Rasulullah mufarridun itu adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah laki-laki dan perempuan jadi banyak mengingat Allah taala banyak sekali kadang waktu kita habis. Tidak kita isi dengan zikir. Padahal disebutkan. muhsinun. Allah itu hanya senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu siapa? Orang-orang yang banyak berzikir. Jadi kalau mau merasa dekat dengan Allah. Banyaklah berzikir. Baik dalam keadaan. Apapun yang tidak boleh berzikir dengan lisan itu kalau kita berada di tempat-tempat kotor di dalam WC tetapi di luar itu semua kita bisa berzikir. Dan jangan sekali-kali hidup ini 12 jam sehari zikir kita 5 menit pun tak sampai. Ini betul-betul menyedihkan. Jadi banyaklah berzikir. Ucapkan Apakah itu subhanallah, alhamdulillah? Tidak kering lisannya dari menyebut Allah la hawla wa la quwwata illa billah sebagai kunuzul jannah. Tahukah engkau apa itu simpanan syurga? Kata Rasulullah kepada salah seorang sahabat, la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi, mengucapkan banyak-banyak kata-kata la haula wa la illa billah. Begitu juga dengan tahlil la ilaha illallah. Kemudian di antara akhlak ataupun bentuk qudwah kepada Nabi ini adalah keberaniannya, syaja'ah. Rasulullah itu orang paling berani. Orang paling berani khususnya dalam menghadapi musuh. Pada perang Hunain hanya ada enam sahabat yang tinggal dan paling depan adalah Rasulullah sallallahu sallam. Coba bisa bayangkan pada perang Hunain, pada perang Uhud sampai beliau patah gerahamnya, alisnya berdarah, kakinya berdarah. Dia tidak bergerak. Tidak bergerak. Menghadapi musuh. Keberanian. Jadi kalau cinta Rasulullah harus berani. Tidak berani berarti tidak cinta dengan Rasulullah. Tidak berkuduah kepada Rasulullah. Karena yang salah satu menonjol dari Rasulullah itu adalah keberanian. Syaja'atuhu. Yang dia tunjukkan ketika berhadapan dengan musuh. Beliau tidak mundur walau setapak. Begitulah akhlak, begitulah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang bisa mencontoh nabi ini secara total barulah dikatakan orang-orang yang berkuduah kepada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya berkuduah dalam hal-hal yang sepele saja, yang sederhana saja, janganlah mengklaim sudah mencontoh sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلم المسلمة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الإخوة المسلمون أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة جب عن رحمة الله تعالى طاعة النبي أدله سلاساتو بنتو أنتو masuk شرقة. كتب بكيتا صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن أبى؟ man al Artinya semua umatku akan masuk syurga kecuali yang enggak mau. Kecuali yang tak mau. Oh ada mengaku umat Nabi Muhammad tapi tak mau masuk syurga. Lalu sahabat bertanya, Ya Rasulullah, siapa itu yang enggak mau? Lalu Nabi hanya membuat statement statement global. Kata Rasul apa? Yang taat kepada aku itulah yang masuk surga. Yang membangkang, yang bermaksiat kepada aku itulah namanya orang yang menolak. Jadi dari statement global itu orang bisa paham. Ya? Yang taat kepada Rasul, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, oh berarti insya Allah masuk surga. Terus yang sebaliknya ini yang yang menolak masuk surga ini siapa? Yang melawan Nabi. <susuk> ya? Yang melawan Nabi. Waman asoni, Membangkang kepada Nabi. Rasulullah menyuruh A, dia kerjakan B. Rasulullah menyuruh ke utara, dia ke selatan. Rasulullah menurunkan petunjuk hidayah kepadanya, dia tolak. Petunjuk untuk apa? Itu enggak zamannya lagi sekarang. Ini kita sekarang di zaman apa? Masa harus dikembalikan ke zaman Nabi, ke zaman Nabi. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menolak masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menganggap kembali ke zaman Nabi itu adalah suatu keniscayaan dan kemuliaan. Bukan suatu kemustahilan. Inna Allahumma <tell> laikatahu salluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alihi wa sallimu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الله بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار عباد الله، ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله اعلم ما تصنعون، اقم الصلاة.